那汪帮主，并非是我的救命恩人，而是我的杀父仇人。这件事情以后永远不再提起了。丑帮主，你不妨自己过过目吧。我看看。 Xiao Fang merebut surat di tangan Guru Ji Guang, namun bagian yang berisi tanda tangan si pemimpin sudah terlanjur dihancurkan. Tetua Suhu kemudian menyerahkan surat wasiat dari mantan Ketua Wang yang berisi perintah untuk membunuh Xiao Fang jika suatu hari nanti ia berkhianat dan membantu negeri Khitan melawan negara Song. Surat rahasia itu awalnya hanya diketahui oleh Wakil Ketua Ma, namun tidak lama setelah menerima surat itu, Wakil Ketua Ma ditemukan mati dengan jurusnya sendiri. Nyonya Ma menuduh bahwa Xiao Feng lah yang telah membunuh suaminya karena ingin menghancurkan surat wasiat mantan Ketua Wang. Dia lalu menunjukkan barang bukti yang membuat Xiao Feng tertegun. Kipas itu adalah kipas peninggalan mantan Ketua Wang yang tidak pernah jauh darinya. Namun entah bagaimana saat ini kipas itu berada di tangan Nyonya Ma. Dengan barang pribadinya sebagai barang bukti, Xiao Feng tidak bisa mengatakan apapun untuk membela dirinya lagi. Dia lalu mengundurkan diri dari posisi ketua sekte pengemis, namun dia memastikan akan menemukan pembunuh sebenarnya dari wakil ketua Ma. Ketua Song tidak setuju jika Xiao Feng mengundurkan diri dan berdebat dengan ketua Su. Anggota yang lain juga bersatu memberikan suaranya untuk mendukung Xiao Feng tetap sebagai ketua sekte. Xiao Feng tidak ingin melihat sekte pengemis terpecah. Karena itu, dirinya memilih untuk tetap melepaskan posisi sebagai ketua sekte dan pergi dengan perasaan kecewa. Satu persatu para ahli Dataran Tengah undur diri dari tempat itu. Namun tidak lama setelah kepergian mereka, Nur Ahai bersama pasukan datang dipimpin oleh Jenderal Kan untuk melakukan pertarungan yang telah disepakati sebelumnya. Empat penjahat besar juga datang untuk mendukung Jenderal Kan, namun Yu Ketiga menjadi salah tingkah saat melihat gurunya juga ada di sana. Dia berlutut menyapa semua tetua sekte pengemis sebagaimana yang diperintahkan Duan Yu. Karena tidak ingin menjadi bahan tertawaan semua orang, Yu Ketiga lalu pergi dari tempat itu. Yun Junhing menghina sekte pengemis dan menuduh Xiao Feng sebagai pengecut karena tidak melihatnya di antara kerumunan. Hal itu tentu saja membuat tetua Si marah dan menantang Yun Junhui untuk bertarung melawannya. Nona Wang telah membaca banyak kitab kungfu dengan cepat menemukan kelemahan tetua Si dan mengungkapkannya kepada Yun Sung He. Dia sengaja melakukan itu untuk membalas perbuatan sekte pengemis karena telah memfitnah Xiao Feng. Kemampuan dan kecantikan Nona Wang membuat Yun Sung He tertarik dan ingin menjadikannya sebagai istri. Namun sebelum dia bisa mengambil tindakan, tetua Wu telah menarik pedang besarnya dan langsung menyerang Yun Sung He. Kali ini Nona Wang menjebak Yun Chung He dengan memberi petunjuk palsu yang membuat tangan kirinya terkena sabetan pedang tetua Wu dan tidak bisa bertarung lagi. Nur Ahai telah memperhatikan Nona Wang, menyarankan agar Jenderal Kan membawanya ke negeri Xiaxia untuk memanfaatkan kemampuan analisanya yang mengagumkan. Jenderal Kan kemudian memerintahkan pasukan untuk segera mengakhiri urusan dengan sekte pengemis.
Para pasukan mulai melepaskan racun yang mulai membuat semua orang di tempat itu lumpuh dan menangkap semua anggota sekte pengemis. Beruntung Duan Yu yang kebal terhadap semua jenis racun berhasil menyelamatkan Nona Wang yang akan ditangkap oleh Nur Ahai. Dalam pelarian mereka, hujan mulai turun dengan derasnya, yang membuat Duan Yu terpaksa berhenti untuk berteduh. Namun tumpuan daun dan ranting di atas mereka tidak bisa menghalangi hawa dingin yang membuat Nona Wang makin lemah. Duan Yu lalu memutuskan untuk mencari tempat yang lebih baik dan menggendong Nona Wang dengan meninggalkan kuda mereka di sana. Duan Yu menemukan sebuah rumah dan membawa Nona Wang berteduh di dalamnya. Namun kedatangan mereka rupanya mengagetkan si pemilik rumah yang tengah asyik menikmati hujan. Si nyonya dengan setengah hati membantu Nona Wang mengganti pakaiannya yang basah setelah sebelumnya diberikan jepit rambut perak yang cukup mahal. Akan tetapi sebelum Nona Wang bisa berganti pakaian, terdengar suara pasukan negeri Xixia yang ingin masuk menggeledah rumah itu. Si suami yang mencoba menghentikan para pasukan yang menerobos masuk, namun salah satu prajurit tanpa banyak bicara langsung menusuk perutnya hingga tewas. Si nyonya yang melihat suaminya dibunuh begitu saja menangis meminta pertanggungjawaban, namun naasnya, para prajurit juga membunuh si nyonya tanpa ampun. Para prajurit bergegas menangkap Duan Yu saat melihatnya berada di lantai dua. Tapi dengan bimbingan Nona Wang, Duan Yu menghentikan mereka dengan menotok titik akupunturnya. Karena para prajurit kesulitan menangkap Duan Yu, mereka lalu memutuskan untuk membakar tempat itu. Duan Yu bergegas menyerang para prajurit dan dengan petunjuk dari Nona Wang, dirinya berhasil menghentikan mereka. Sekelompok prajurit yang baru saja tiba langsung menyerang Duan Yu setelah melihat rekan mereka dikalahkan. Pemimpin pasukan memberi perintah untuk menangkap Nona Wang yang selalu memberi petunjuk kepada Duan Yu. Melihat hal itu, Duan Yu menjadi panik dan tanpa sengaja membunuh semua prajurit dengan jurus pedang 6 nadi. Melihat mayat para prajurit yang berserakan di hadapannya, Duan Yu merasa sangat menyesal dalam hati. Namun saat itu seorang prajurit yang terlihat berbeda muncul dan langsung menyerangnya. Prajurit itu terus menyerang tanpa henti yang membuat Duan Yu kewalahan dan akhirnya jatuh tersungkur setelah menerima tendangan tepat di dadanya. Semasa berada di atas angin, si prajurit lalu menyuruh Duan Yu meminta petunjuk Nona Wang agar bisa mengalahkannya. Kali ini Nona Wang tidak bisa menemukan kelemahannya karena prajurit itu sebelumnya telah menggunakan 17 jurus yang berbeda untuk menyerang Duan Yu. Duan Yu lalu mengakui kekalahannya dan meminta prajurit itu agar bersedia melepaskan mereka. Namun si prajurit hanya akan melepaskan Duan Yu dan Nona Wang dengan syarat setiap kali bertemu dengan si prajurit, Duan Yu harus bersujud dan berteriak memohon pengampunan. Mendengar hal itu, Duan Yu memilih bertarung sampai mati daripada harus dihina sepanjang hidupnya. Dia hanya meminta agar setelah kematiannya, si prajurit bersedia mengantar Nona Wang kembali ke Villa Gunung Mantau dengan selamat.
Duanyu juga akan menulis sebuah surat untuk dibawa si prajurit ke negeri Tali, agar dirinya mendapatkan emas dan jabatan yang diinginkan. Namun si prajurit hanya mencemooh semua yang dikatakan Duanyu. Karena si prajurit tidak bisa dibujuk dan tetap ingin membunuh mereka, Nona Wang meminta Duanyu kembali bertarung dan mencoba menghilangkan seni bela diri prajurit itu dengan jurus sakti Beiming. Sebelumnya Duanyu telah menyebut jurus sakti Beiming sebagai jurus salju cair, enam matahari, karena tidak ingin Nona Wang mengetahui jika dirinya menguasai jurus yang paling dibenci di dunia persilatan. Meskipun telah menerapkan seluruh kemampuannya, Duanyu tidak memiliki kesempatan untuk menghentikan gerakan si prajurit dalam melepaskan jurus sakti Beiming. Namun prajurit itu juga tidak bisa menyentuh Duanyu yang menggunakan jurus gerakan langkah ringan. Hingga saat dirinya berada di dekat pintu utama, Nona Wang berteriak menyuruh Duanyu melarikan diri sendirian. Namun tentu saja keinginannya itu diabaikan oleh Duanyu. Si prajurit yang melihat kasih sayang Duanyu terhadap Nona Wang memutuskan untuk membunuh Nona Wang terlebih dahulu. Akan tetapi, ternyata itu hanya tipuan si prajurit. Kemudian berbalik dan dengan telak melukai Duanyu yang sedang meluncur ke arahnya. Duanyu yang sudah tidak berdaya di bawah ancaman pedang prajurit itu hanya bisa pasrah menunggu kematiannya. Namun tak disangka si prajurit malah menarik kembali pedangnya dan menyerahkan obat penawar racun untuk Nona Wang. Selanjutnya prajurit itu kemudian pergi tanpa permisi. Setelah menggunakan obat penawar racun, Nona Wang akhirnya bisa bergerak dengan bebas dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Ajudan Abi yang telah ditangkap oleh prajurit negeri Xixia diselamatkan oleh Xiaofeng yang kebetulan melintas di tempat itu. Setelah mengetahui tragedi yang menimpa sekte pengemis, Xiaofeng kemudian bergegas untuk menyelamatkan mantan anggota sektenya. Duanyu dan Nona Wang akhirnya bertemu kembali dengan ajudan Abi di sebuah padang rumput dekat sekte Tianning. Setelah berbagi pengalaman saat melarikan diri dari pasukan negeri Xixia, mereka memutuskan pergi ke kuil Shaolin untuk menyelamatkan Murongfu. Namun sebelum meninggalkan tempat itu, mereka dikejutkan oleh dua orang anggota sekte Tianning yang melarikan diri dengan ketakutan. Kedua orang itu menceritakan jika pasukan negara asing yang membawa banyak pengemis telah membunuh ketua mereka dan dengan paksa mengusir semua anggota sekte Tianning. Pasukan negeri asing yang dimaksud mereka tidak terlalu lagi adalah pasukan negeri Xixia yang telah menangkap anggota sekte pengemis. Anju kemudian datang dengan sebuah ide untuk menyamar Xiaofeng dan pergi menyelamatkan anggota sekte pengemis. Dia juga meminta Duanyu untuk menemaninya dengan menyamar sebagai Murongfu. Karena Anju tidak memiliki kemampuan seni bela diri, dia berharap tindakannya ini akan bisa memperbaiki kesalahpahaman antara sekte pengemis dengan Xiaofeng dan membersihkan nama baik tuan muda mereka. Namun tanpa ada yang menyadari, prajurit yang sebelumnya bertarung dengan Duanyu diam-diam mengikuti mereka dan mendengar semua rencana Anju. Kemampuan penyamaran Anju ternyata bukan kaleng-kaleng. Mereka terlihat sama persis dengan Xiaofeng dan Murongfu hingga Nona Wang sendiri tidak bisa membedakan jika orang yang berdiri depannya adalah Duanyu. Dengan penyamaran yang hampir sempurna, Anju dan Duanyu dengan mudah memasuki sekte Tianning dan bertemu dengan Jenderal Kan. Anggota sekte pengemis yang mendengar kedatangan Xiaofeng merasa sangat senang sekaligus malu karena orang yang telah mereka usir ternyata datang untuk menyelamatkan mereka. Namun kedua guan yang tidak pernah menyukai Xiaofeng menuduhnya telah berkolusi dengan negara lain karena datang dengan Murongfu. Jenderal Kan dengan hangat menyambut Aju dan Duanyu yang berada di bawah penyamaran Xiaofeng dan Murongfu. Namun juga ketika yang terlihat dan suka membuat onar ingin menjajal Murongfu, yang terkenal dengan slogan menyerang musuh dengan jurus andalan musuh.
Yukerika menantang Murongfu bertarung dengannya menggunakan jurus gerakan langkah ringan. Jika dia bisa menggunakan jurus yang hanya dikuasai oleh Duan Yu, Yukerika baru mengakui kehebatan Murongfu yang terkenal. Mendengar tangan-tangan Yukerika itu, Duan Yu hanya tersenyum dan melawannya dengan mata tertutup. Yukerika dikalahkan dengan telak dan terpaksa harus mengakui kehebatan Murongfu. Setelah pertarungan singkat itu, Xiaofeng lalu meminta Jenderal Kan untuk melepaskan anggota sekte pengemis. Jenderal Kan dengan senang hati akan membebaskan semua anggota sekte pengemis hanya jika Xiaofeng menunjukkan kemampuan senibaya di dirinya. Mendengar hal itu, Acu terlihat agak kebingungan dan berusaha mencari alasan untuk menolak permintaan si Jenderal. Namun tanpa diduga, prajurit yang sebelumnya melawan Duan Yu ternyata berada di tempat itu dan melepaskan racun yang melumpuhkan semua orang kecuali Duan Yu. Tanpa membuang waktu, Duan Yu dan Acu bergegas membebaskan semua anggota sekte pengemis. Anggota sekte pengemis sangat terharu dengan tindakan Murongfu palsu dan meminta maaf karena telah menuduhnya sebagai pembunuh wakil ketua Ma. Mereka juga memohon agar Xiaofeng kembali ke sekte pengemis dan memaafkan semua kesalahan mereka. Xiaofeng tidak palsu tidak ingin membicarakan urusan sekte pengemis dan mengajak Duan Yu segera pergi. Acu dan Duan Yu melihat sebuah tulisan di dinding yang berbunyi membahas perbuatan musuh dengan cara yang sama. Acu tidak yakin jika tulisan itu ditinggalkan oleh Tuan Muda Murongfu karena Tuan Muda mereka bisa menulis berbagai jenis tulisan. Dia lalu mengajak Duan Yu kembali untuk mendiskusikannya dengan Nona Wang. Xiaofeng yang baru saja tiba setelah kepergian Acu dan Duan Yu merasa heran dengan sikap ramah anggota sekte pengemis. Dia semakin bingung saat Tetua Bai mengatakan jika Xiaofeng sebelumnya datang bersama Murongfu dan menyamakan semua anggota sekte pengemis. Xiaofeng membantah cerita Tetua Bai dan mengatakan jika dirinya tidak pernah bertemu dengan Murongfu. Namun karena semua anggota sekte baik-baik saja, dia kemudian pergi dari tempat itu mengabaikan para tetua yang memintanya untuk kembali. Nona Wang sepertinya mengetahui identitas orang misterius setelah membantu Acu dan Duan Yu. Namun dia sendiri masih tidak yakin dengan tebakannya itu. Abi menyamarkan agar Nona Wang tidak terlalu memikirkan hal itu, dan mengajak mereka pergi ke Kuil Shaolin untuk mencari Tuan Muda Murongfu. Saat tiba di Kuil Shaolin, seorang biksu muda menghentikan kelompok Nona Wang dan tidak mengizinkan para wanita memasuki Kuil Shaolin. Acu tidak terima dengan tindakan diskriminasi Kuil Shaolin, dan menyuruh Abi mengawal Nona Wang serta Duan Yu kembali ke dermaga Walet. Acu berencana menyusup ke Kuil Shaolin dan memberi mereka semua pelajaran. Xiaofeng berdekat untuk menyelidiki kebenaran di balik identitasnya, serta menemukan orang yang telah menjebak dan membunuh kedua orang ketua kandungnya. Xiaofeng kembali ke tempat di mana dia dibesarkan untuk melihat kedua orang tua angkatnya. Namun tanpa diduga, Xiaofeng menemukan mereka berdua sudah tidak bernyawa. Saat yang sama, kelompok murid Kuil Shaolin juga datang ke tempat itu dan mengira jika Xiaofeng yang telah membunuh orang tua angkatnya. Xiaofeng tidak berpikir jika kedatangan para murid itu hanyalah kebetulan saja. Namun para murid Kuil Shaolin itu tidak mengungkapkan orang yang telah menyuruh mereka datang ke rumah orang tua angkat Xiaofeng. Xiaofeng lalu membaca seketua orang tua angkatnya dan pergi dari tempat itu tanpa melukai para murid Kuil Shaolin. Xiaofeng curiga jika kematian kedua orang tua angkatnya disebabkan karena ada orang yang tidak ingin dirinya mengetahui kebenaran tentang identitasnya. Saat ini satu-satunya orang yang mengetahui asal-usul Xiaofeng adalah Biksu Xuan Ku yang merupakan guru masa kecil Xiaofeng. Guru Xuan Si bersama para murid lainnya berkumpul di ruangan Guru Xuan Si untuk mencari tahu orang yang telah menyerangnya.
Akan tetapi Guru Swansi tidak ingin mengungkapkan identitas si penyerang dan berharap jika orang itu bisa bertobat dan berubah menjadi lebih baik. Setelah Guru Swansi dan para murid pergi dari ruangan itu, Shofeng kemudian muncul dan memberi hormat kepada Guru Swansi untuk orang yang pertama kali memperkenalkan seni bela diri kepadanya. Guru Swansi sangat senang melihat kedatangan murid pertamanya yang tidak pernah dia temui selama puluhan tahun. Namun tidak lama setelah itu, tubuhnya bergetar dan Guru Swansi meninggal begitu saja di hadapan Shofeng. Shofeng lalu keluar dari ruangan itu dan berteriak menghubungkan kematian Guru Swansi. Shofeng bersumpah akan menemukan pelaku yang menyebabkan kematian Guru Swansi. Namun seorang murid yang biasanya mengantarkan obat untuk Guru Swansi membuat semua orang di tempat itu terkejut. Murid itu mengaku jika Shofeng adalah orang yang telah menyerang Guru Swansi. Shofeng menyadari jika dirinya kembali masuk ke dalam jebakan orang lain dan memutuskan melarikan diri dari ruangan itu. Shofeng bersembunyi di salah satu ruangan yang bernama Taman Bodhi. Namun sekelompok murid juga datang ke tempat itu yang membuat Shofeng harus bergerak lebih hati-hati. Para murid ini ditugaskan untuk menjaga kitab jurus rahasia Jin yang disembunyikan di salah satu tempat di dalam Taman Bodhi. Salah satu murid yang bernama Si King tiba-tiba menyerang dan melumpuhkan rekan yang berjaga bersamanya. Dia berhasil menemukan kitab jurus rahasia Jin dan bersegegas mencari tempat untuk bersembunyi. Namun sayangnya, Si King ini langsung ditangkap oleh Shofeng. Dan ternyata orang yang telah menyerang para murid bukanlah Si King, akan tetapi orang lain yang menyamar menjadi dirinya. Si King sendiri selalu berada di samping Guru Swansea, yang saat itu tengah mencari Shofeng. Di saat semua orang sedang kebingungan, Si King palsu mencoba melarikan diri, yang membuat kegaduhan dan menarik perhatian para biksu. Shofeng membawa Si King palsu yang terluka agar tidak ditangkap oleh kuil Shaolin. Namun seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul dan berusaha mengambil Si King palsu dari tangan Shofeng. Pertarungan mereka menarik perhatian para murid yang sedang berkeliling dan susu segera menyuruh saudara seperguruannya memberitahu para guru. Di tengah pertarungan itu, seorang pria yang juga berpakaian hitam muncullah membantu Shofeng melawan pria berbaju hitam lainnya. Kedua orang itu rupanya memiliki kemampuan yang hampir sama, yang membuat pertarungan menemui jalan buntu. Susu hampir terluka oleh serangan angin dari pria berbaju hitam. Untungnya Shofeng sempat mendorong Susu menghindari serangan itu. Shofeng kemudian membawa Si King palsu pergi dari kuil Shaolin. Kedua orang berpakaian hitam juga segera meninggalkan tempat itu. Namun pria yang menyerang Shofeng masih sempat melukai Susu hingga pingsan. Tuduhan atas pembunuhan guru waktu dan pencurian kitab jurus rahasia Jin membuat Shofeng menjadi musuh besar kuil Shaolin. Meskipun Susu berusaha membela Shofeng, Guru Swansea telah menganggapnya sebagai orang yang berbahaya. Guru Swansea lalu memerintahkan para guru lainnya untuk memperingatkan rekan di dunia perselitatan agar lebih berhati-hati ketika bertemu dengan Shofeng. Shofeng sangat terkejut saat mengetahui jika pemuda yang diselamatkan sebenarnya adalah seorang wanita. Ia adalah Acu yang sebelumnya berniat untuk memberi pelajaran kepada kuil Shaolin karena melarang wanita untuk masuk tempat itu. Shofeng lalu mengalirkan tenaga dalamnya ke dalam tubuh Acu untuk meringankan luka yang disebabkan oleh pukulan Guru Swansi. Luka dalam yang diderita Acu sepertinya sangat parah dan membuat tabib setempat menyerah untuk mengobatinya. Demi membuat wanita itu tetap terjaga, Shofeng harus mengalirkan sebagian dari tenaga dalamnya ke dalam tubuh Acu.
Akan tetapi hal itu tidak bisa bertahan lama, karena Acu akan kembali pingsan ketika tenaga dalam Shofeng di tubuhnya sudah habis. Nona Wang dan kelompoknya yang hampir tiba di rumah secara kebetulan bertemu dengan Murong Fu yang sedang berjalan di sebuah pasar. Tuan Yu yang melihat saingan cintanya saya langsung merasa minder dan kehilangan kepercayaan diri. Ditambah sikap Murong Fu yang terang-terangan mengabaikan dirinya membuat Tuan Yu semakin minder. Dari Nona Wang, Tuan Yu bertahan menghadapi tindakan Murong Fu yang terus mempersulit dan membuatnya tidak nyaman. Hingga saat Murong Fu dengan halus mengusir Duan Yu, Nona Wang tidak tahan lagi dan mengajak Murong Fu berbicara empat mata. Nona Wang meminta Murong Fu agar berhenti menyakiti Duan Yu dengan kata-katanya. Karena bagaimanapun juga, Duan Yu telah banyak membantu Nona Wang sejak meninggalkan Villa Gunung Mantau. Ucapan prajurit itu yang menyuruh Duan Yu untuk bersujud saat melihatnya, ditambah tindakan aneh dengan pergi tanpa membunuh mereka, semakin membuat Nona Wang yakin akan dugaannya. Murong Fu mengakui tebakan Nona Wang dan menjelaskan bahwa setelah mendengar Nona Wang dikejar oleh pasukan negeri Xixia, dia membunuh salah satu prajurit muda dan menyamar untuk menyelinap menyelamatkan Nona Wang. Namun ketika melihat pakaian Nona Wang yang berantakan dan sangat mesra dengan Duan Yu, Murong Fu pun menjadi sangat cemburu. Mendengar hal itu, Nona Wang menjadi sangat tersentuh dan berhenti membela Duan Yu. Nona Wang meminta Duan Yu kembali ke negeri Dali karena dia ingin mengikuti Murong Fu pulang ke Dermaga Walet. Seketika itu juga segenap hati Duan Yu luluh lantak mendengar ucapan Nona Wang. Namun dia hanya bisa tersenyum masam sambil mengucapkan salam perpisahan. Murong Fu tersenyum puas melihat Duan Yu pergi seperti pecundang.